Saat kita melintas di Jalan Gatot Subroto, kita menemukan beberapa pengamen jalanan yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Kelihatannya mereka tidak melakukan aktivitas yang penting. Berhenti. Diam dulu. Berdiri. Lihat. Diawasi yang lain, diawasi. Saya ngapain di sini? Ini apa nih? Kita temukan satu botol minuman keras yang masih terisi. Mereka telah mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Petugas langsung memeriksa identitas pemuda dan pemudi ini. Gak ada apa mau dibawa buku nih kan? Saya nggak butuh nikah. Saya udah bawa dompet, Pak. Itu tas yang lain. Ya, yang bawa nggak? Nggak bawa tas. KTP-nya semuanya. Identitas KTP-mu itu harusnya menempel pada diri kalian. Ya? Iya. Masalah mau minum aja. Tapi kalau kamu misalnya terjadi sesuatu, kecelakaan misalnya, tanpa identitas kamu yang nyari kemana keluarga kamu? Siapa yang jualan ini? Beli-beli atau jualan? Dikasih tadi sama mau. Aktivitas kalian apa ini? Ngamen? Hah? Orang mana? Orang mana? Hah? Kamu orang mana? Nah, kamu sering ini? Dengerin. Saya gak ngelarang kamu ngamen. Tapi saya larang kamu aktivitasnya begini. Ya? Ya, terus buat orang lain takut. Sering kayak begini, informasi yang nyampe ke kami itu kalian itu seperti itu perlakuan kalian. Ya. Benar enggak? Benar, Pak. Tangkap. Tenang saya di bawah. Itu BB-nya dibuang aja di airnya dibuang. Buang. Pelan-pelan. Satu pasangan sudah berstatus sebagai suami istri. Seharusnya dengan status seperti itu, salah satu dari mereka saling mengingatkan. Kamu sebagai iman harusnya jaga istri kamu baik-baik. Maksudnya saya tadi kan minum di sini. Malam. Dia setengah jam lalu itu nyusulin. Sama-sama ya, jadi gini. Ya, kamu pakai dekorasi itu pulang. Kalian dua-duanya kelakuannya sama ya? Enggak, ya. Tapi kalau ini saya apa, gak minum, gak apa. Kalau saya jujur aja, saya minum. Ini benar ini suaminya? Iya, benar. Terus kamu lihat kelakuan suaminya kayak begini? Iya, makanya dia nyusulin. Biasa kan? Iya. Jadi sebelum dikelakuan, kelakuannya kayak begini? Enggak tahu. Kita sih kerja kan di Jakarta. Maksudnya kesini kan? Terus kenapa kamu gak larang yang minum? Saya bilangnya main ke PS, Pak. Ya, kalau kamu larang, kamu marah lah. Kalau itu udah lama nongkrong di sini ya? Enggak, saya enggak pernah nongkrong di sini. Saya terakhir pernah di Jalan Jakarta. Kamu minumnya di mana? Di sini. Tahu dia minum ini? Tahu. Orang itu kan bebeknya. Saya kan udah bilang tadi, kenapa kamu gak marah sama sebelum minum? Anggota kami menanyakan lebih lanjut tentang status dari keduanya. Di sini ada sedikit kejanggalan. Status di bawah umur, tetapi dia dapat menikah dan dikeluarkan buku nikahnya. Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Mengapa hal ini bisa terjadi? 15 tahun udah nikah. Nembak, Pak. Nembak. Jadi nembak di mana? Nembak di mana maksudnya nembak? Hah? Jadi kan saya ini hamil duluan pertamanya sebulan. Jadi kan saya nembak, posisinya saya disuruh nikah sama orang tuanya. Saya gak punya uang, Kak, buat apa, kan posisinya ke KUA, minimal cewek 16 tahun. Minimal cewek 16 tahun, itu pun kurang sebulan pun bisa. Tapi dia belum nyampe 16 tahun. Di mana kamu? Di Jakarta. Senen. Di Jakarta? Iya. Tapi ada surat nikahnya? Dari KUA dari Jakarta? Bogor. Enggak, Bogor. Dari Bogor? Iya. Kamu bayar berapa? Cilengsi.
Ya pokoknya Bogor. Kan aturan itu tidak boleh kan bawa 15 tuh. Ya saya enggak tahu, Bang. Pokoknya saya nembak, bayar aja yang dikasih tahu itu. Mereka kami berikan hukuman fisik seperti push up ya, untuk memberikan efek jera kepada mereka dan mereka mengingat bahwa apa yang mereka lakukan pada hari ini itu aktivitas yang tidak baik. Kalian push up, jangan latihan push up buat. Kalian juga. Mau push up? Iya, Pak. Mau push up? Siapa? Kamu yang hitung deh. Siapa? Kamu push up. Oh deh, hitung sampai 10. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Jangan sampai tunggangi lagi ya. Ya, saya mau baru, Pak. Siap. Eh, sekarang saya minta kalian pulang. Ubar. Iya, Pak. Saya pulang, Pak. Ubar. 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 Ya, Pak. Ubar. Ya, Pak. Tim Anaconda dari Satuan Reskrim Polres Karawang, Jawa Barat gelar razia minuman keras ilegal. Jadi sudah banyak info dari masyarakat dan emang kita sudah ditargetkan tempat ini untuk kita operasi, tapi selalu saja tutup. Kita kesini tutup, dan kebetulan pada saat kita patroli, tokonya sedang buka, langsung saja kita melaksanakan pemeriksaan. Ada izin nggak? Jadi untuk tempat miras ini berdasarkan keterangan dia sudah mendapatkan izin. Tapi faktanya izin itu bukanlah izin buat berdagang minum-minuman keras. Itu hanya sebatas fotokopi saja. Untuk barang buktinya ada berbagai macam jenis seperti vodka ada sekitar 20 botol. Anggur ada 10 botol. Dan berbagai jenis minuman lainnya. Berdasarkan keterangan dari penjaga toko, untuk barang didapatkan di sebuah pabrik di daerah Cikampek. Kamu apa sebagai apa? Apa? Karyawannya. Ibunya siapa namanya? Lagi. Gimana? Gudangnya di mana gudangnya? Tidak ada Pak, sekali panjang. Masa nggak ada gudang ya? Belanja di mana? Hah? Untuk miras sendiri banyak dibeli oleh kalangan remaja. Seperti anak-anak SMA, yang paling mendominasi anak-anak SMA dan pemuda-pemuda. Sudah berapa lama? Hah? Dijualnya siapa aja gitu? Biasa beli siapa aja nanti? Ya yang umum. Umum siapa-siapa aja? Yang dominasi paling banyak? Ya remaja-remaja. Remaja-remaja? Kan ada aturannya. Gak boleh dijual sama anak-anak. Enggak, ya remaja. Izin berdagang aja gak boleh. Apalagi dijual sama anak-anak gitu, anak-anak SMA banyak. Ya enggak, saya juga gak tahu Pak, kalau enggak gitu. Mas udah tahu tuh kemarin ada yang meninggal gara-gara miras. Pusat. Oke, Mas di sini sebagai karyawan ya. Ini disampaikan sama yang punya, kita kasih surat terima. Berapa yang kita bawa, kita amankan dan kita bawa ke Polres dulu semua. Surat tanda terimanya jadi kasih tahu aja sama yang punya ya. Untuk penjual kita berikan himbauan untuk tidak berjualan minuman keras lagi. Kalau tidak mau, akan diproses secara hukum. Kenapa harusnya di mana?
saya lihat kondisinya bapak, kayaknya sakit.